تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Anak muda, dia kerjanya di duduk saja di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya saudara, saudaranya ini bekerja, cari nafkah. Saudaranya yang bekerja ini yang memberi nafkah kepada saudaranya ini belajar. Saudaranya tidak kerja, cuma duduk-duduk saja belajar. Suatu hari saudaranya datang, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saudaraku ini tidak bekerja, begini dan begitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? La'allaka turzaku bihi. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena dia. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia. Jadi itu bergembira. Kalau ada orang yang belajar itu bergembira. Masalahnya sekarang ini subhanallah, orang tua itu gak tahu dari mana orang tua ini. Kalau anaknya dikasih masuk pesantren, dikasih masuk sekolah agama, masa depannya kurang cerah. Pikirannya seperti itu, masa depannya kurang cerah. Pekerjaannya tidak pasti. Nah, itu kan sering kita dengar. Dering karena kelemahan memahami kehidupan. Kelemahan memahami ketentuan dan syariat Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya. Allah sudah menetapkan kebaikan itu dengan mempelajari ilmu agama. Makanya orang yang datang belajar, abshir, bergembiralah kamu.